Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, ketika paket datang, bagaimana caranya ataupun mau dipindahkan ke polybag ataupun polybag yang lebih besar. Ini polybag yang ukuran 50. Ukuran 50 ini. Kemudian ini media tanah, tanamnya gabah dengan tanah hitam. Oke, seperti ini setengahnya. Kebetulan pohonnya ini kurang lebih 1,20 meter ya. Itu pohonnya. Nah, itu pohonnya. Kurang lebih ini 1,20 meter lah pohonnya. Jadi dibuka, disobek. Akarnya serabut. Oke, akarnya serabut. Dan ini dikasih pupuk dulu NPK 16-16 bawahnya ya, sedikit aja. Kemudian langsung udah dimasukin. Oke, ini gabah dengan tanah hitam. Jadi bawahnya aja dikasih pupuk NPK 16-16. Istirahat. Ya udah, kemudian dipakai lagi pupuk NPK 16-16 atasnya ya. Jadi NPK itu ada yang warna putih, ada juga yang warna biru. Oke, ini batangnya udah lumayan besar. Oke, ini yang kurang lebih tingginya 1,20 meter lah. Jadi kalau mau dialihkan dari polybag yang kecil ke polybag yang besar seperti ini. Sama itu. Dan kalau misalnya yang lebih besar, dialihkan lagi ke planter bag yang ukuran 60 ini. Sama seperti tadi prosesnya, ini planter bag yang ukuran 60 dan tingginya udah lumayan ini. Jadi ini baru dialihkan ya. Ini baru dialihkan, tingginya ini hampir 1,5 meter. Oke. Ini tingginya hampir setengah dan batangnya masih sebesar inilah. Ini batangnya beda-beda. Kemudian bagusnya lagi kalau ini kan banyak rantingnya nih. Ini banyak rantingnya. Nah, ranting-ranting yang kecil seperti ini dibuang aja ini. Bagusnya sih pakai gunting stek ya. Jadi dibuang. Ranting-ranting yang kecil seperti ini dibuang. Nanti ketika ranting-ranting ini dibuang, nih ranting-ranting kecil yang kayak gini, nih ranting-ranting kecil, ini. Nah, pokoknya ranting-ranting kecil kayak gini dibuang. Ini secara teori juga kan nanti zat makannya agar lebih fokus nanti ke batang. Jadi ketika ranting-ranting kecil itu dibuang, nanti lebih fokus ke batang dan batang yang ini nanti lebih besar. Samanya dengan kalau kita ngasih makan anak, anaknya banyak, otomatis makanannya banyak. Ini jadi anak-anak ini dibuang agar nanti fokus ke batang yang lebih besar.